Jadi Mausoleum Van Mottman ini kan memang kuburan yang tadinya diperuntukkan buat keluarga bangsawan Belanda Van Mottman. Nah, di situ juga di dalam dengan arsitek Italia itu ada 4 mumi yang dulu memang ditaruh di sana. Memang semuanya sudah dipindahkan ke Belanda yang 4 mumi itu, tetapi ajudannya, asistennya, pengurus kebunnya dan lain-lain masih ada di sini. Termasuk salah satunya adalah selirnya gitu, Dolce gitu. Jadi kalau di sini kalau ditanya ada berapa spirit yang noni Belanda, terus juga yang pegawai kebun dan lain-lain, mungkin ada sekitar 90 lebih. Supaya nanti kita energinya, frekuensinya nggak hantem-hanteman. Jadi saya pakai dupa sekitar 28 supaya nanti di semua titik kita kasih 777. Maksudnya supaya mereka tenang. Jadi kita punya waktu untuk observasi dan milih soul yang mau kita temuin, kita tanya, mereka udah lebih tenang gitu dengan ini. I'm coming. Ah. Hi. Hello. Okay. Ini adalah bagian yang paling menegangkan karena sebenarnya kedatangan kita udah ditunggu sama Dolce ya. Dolce tuh noni Belanda yang baik, cantik, pakai baju merah. Dan dia juga selalu request bunga mawar merah. Jadi kita bakalan simpen ini di ujung, di tempat di mana dulu muminya Dolce ditaruh, ya. Yep. Assalamualaikum. Ya, Puri, datangnya malam-malam. Boleh masuk nggak? Boleh masuk nggak kita? Ada banyak kelelawar ya di sini ya. Kelelawarnya banyak banget. Tapi kita udah minta izin sih, boleh. Ayo. Assalamualaikum. Jadi ini adalah titik di mana Dolce seneng banget dikasih bunga dan ini spesial buat semua yang ada di sini. Oh, ini bunga yang dari Furi dulu masih ada. Oh, nggak ada yang berani ambil ya. Oke. Ini bunga yang dari Furi, ternyata nggak ada yang berani ngambil. This is special, punya Dolce. Dan meskipun 4 mumi yang di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri 2 ini sudah dipindahkan ke Belanda, tapi spirit mereka masih tetap diam di sini karena mereka bilang bahwa mereka sangat cinta Indonesia gitu. Kita biarin mereka tenang dulu, nyium dupa dulu sambil kita tancepin dupa di tempat-tempat yang lain supaya yang lain juga tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita. Kita taruh ini di sebelah ujung. Jadi di sini ada makam ya, tapi makamnya tuh udah nggak jelas bentuknya. Jadi waktu itu pernah ada anak kecil yang memang main bola ceritanya. Cuman dia nggak tahu kalau yang dia pakai mainan itu ternyata adalah
tengkorak kepala manusia gitu. Jadi bisa dibayangin gak, ini dibangun tahun 1600. Tapi tahun 2010-an itu tengkoraknya tuh masih berbentuk tengkorak gitu, belum hancur. Dan akhirnya anak tersebut meninggal dunia. Makanya di sini juga dipager gitu. Jadi diharapkan lebih ada perhatian lah dari pemerintah gitu, karena ini juga kuburannya udah nggak beraturan. Tapi kalau nggak salah dia kasih saya titik spot di sana. Jadi dia ini adalah salah satu menir yang juga kaki tangannya dari Van Mottman. Kita taruh dulu sebelah sana, Mak, sebagai izin. Karena ada itu apa, kan aku nggak ini ya, nggak terlalu suka kalau pocong. Kamu aja deh, Mak, tuh sana tuh deket itu, deket apa pisang tuh, Fred, anterin ama tuh. Nanti Freddy di sebelah sana aja. Maaf ya teman-temannya Furi ya. Iya, oh enggak, itu yang pisangnya gede. Nah, iya. Jadi kalau pohon pisang itu identik dengan pocong, benar nggak sih? Iya benar gitu. Ya namanya juga orang ya, ada beberapa hantu yang emang saya nggak bisa deket ya, termasuk salah satunya pocong. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita nanti akan ke sebelah sana dulu. Di sebelah kanan itu adalah beberapa makam dan kuburan orang-orang Belanda dulu, perempuan-perempuan, laki-laki yang sekarang juga udah nggak apa namanya, udah nggak beraturan, tapi mereka juga masih sering seliwuran di sini, cantik-cantik semua. Dan kita juga meminta supaya yang ada di atas-atas pohon, perempuan-perempuan berambut panjang dan pakai baju putih, supaya tidak mengganggu, tidak merusak suasana observasi gitu. Jadi kita tancepin di sebelah sana, Fred, di dekat batu, reruntuhan batu. Nah, di ujung sini. Permisi ya. Nah, ditaruh di sini. Ya, di sini. Ya. Nah, ini supaya semuanya tenang. Jadi di sini juga ada beberapa yang sebetulnya kuburan gitu, batu nisan. Tapi yang nggak tahu juga sih kenapa kok nggak dirawat ini sampai kayak gini apa bangunan-bangunannya gitu. Dan satu lagi adalah leluhurnya bapak yang memang jaga di sini, kuncen di sini. Jadi ada dua kuburan ya. Yang satu itu saya pernah lihat pocong tapi mukanya bule. Jadi ada orang Belanda yang memang menjadi mualaf. Nah, dia akhirnya menikah dengan orang sini dan keturunan-keturunannya juga akhirnya jaga di Museum Van Mottman ini. Kita taruh di sebelah sana. Kita taruh di sini dulu ya. Ini kayak open gate. Ya. Mana tadi yang tujuhnya? Di sini. Hai. Ya. Jadi gimana? Udah mulai merinding belum? Udah. Jadi sebetulnya ini merupakan, kalau buat Furi ya secara pribadi, ini tempat yang sangat spesial. Apalagi waktu itu Furi datangnya sore-sore gitu. Sore-sore itu penampakan penampakan dari noni Belandanya memang lebih bright gitu. Nah, kalau malam-malam gini sekelebat-sekelebat, jadi kadang ngagetin, tapi sebetulnya aslinya mereka tuh sangat cantik dan gagah gitu. Pada dasarnya memang mereka betah tinggal di sini, tapi mereka nggak terlalu senang ada orang yang mengganggu atau
menjadikan tempat di sini sebagai tempat main-main gitu. Jadi kalau terlalu ribut, namanya ini kan tempat peristirahatannya mereka gitu. Mereka juga merasa terganggu gitu. Nah, kalaupun misalnya ada yang galak-galak dan pengen ngusir, itu sebenarnya bukan galak. Tapi memang dulu semasa hidup dia memang bekerja untuk menjaga wilayahnya Van Mortman gitu. Jadi bangsawan Van Mortman ini adalah orang yang meskipun dia memang Belanda, tapi dia ingin meninggal, ingin tinggal, ingin selalu ada di Indonesia kayak gitu. Yang paling dekat dan selalu manggil, udah nungguin itu Dolce ya. Dan Dolce, aku pengen dia kirimin message gitu, aku udah minta izin ya Dolce ya, karena kayak gitu. Jadi kita coba sama Ama ya, Mak ya. Ya, tapi mungkin ada frekuensi orang yang bisa agak berkurang nggak, Dolce nggak mau masuk kalau terlalu banyak hawa manusia katanya. Kebanyakan orang, Pan. Pengap dia. Oke. Mana lagi yang mau nunggu di sono? Ini orangnya banyak amat. Oke. Okay. Oke, okay, Ama. Ini. Iya. Jadi kalau Ama Mbak Dolce, sampaikan saja apa yang ingin disampaikan. Karena memang ini adalah special request dari kita dan dia udah nungguin. Jadi bukan bad spirit gitu. Lebih ke kenapa tempat ini tadinya udah mau dipugar tapi mereka tetap pengen stay di sini. Sejauh mana sih cintanya sama Indonesia? Sampai akhirnya si muminya sudah dibawa ke Belanda pun mereka tetap stay di sini gitu ya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini yang mau dia lagi ya, teman-teman. Ya. Ini Dolce. Ya. Seneng gak Furi datang ke sini? Thank you. Thank you, iya. Bunga mawar merahnya masih tetap ada. Bunga mawar merahnya nggak boleh dipegang sama orang lain ya, cuman Dolce yang boleh pegang ya. Iya. Sayang, iya. Kenapa kamu nggak mau pindah dari Bogor, dari Indonesia? Adalah tempatnya dia, karena dia dulu sama suaminya Van Mortman bahagia banget di sini. Seneng gak kalau ada orang Belanda datang ke sini terus bawa Dolce dan suami pergi ke Belanda? Seneng atau tidak? Lebih senang diam di sini. Maunya tempat ini mau menjadi bagaimana? Indah. Maunya indah, indah seperti dulu gitu. Bisa tunjukkan ke saya tempat nggak sih, tempat favorit kamu gitu, selain di ujung tadi yang kamu kasih kembang, coba supaya kalau saya pengen ketemu, pengen ngobrol sama Dolce, saya tahu saya harus diam di mana. Jadi ini bunganya indah, tapi Dolce tuh sempat komplain karena warnanya nggak merah. Cuma saya sudah sempat bilang sih sama Bapak. Pengennya merah ya? Iya. Mungkin orang sininya kurang ngerti kalau dia suka warna merah. Oke. Gimana tempat favorit kamu? Di sini. Ya. Oke, jadi kalau aku lihat, kalau nggak salah ya, kita bicara tentang flashback.
di jam 9, jam 10 pagi itu biasanya Dolce berdiri sama orang bangsawan Belanda gitu. Dan dia tuh gagah banget, tinggi, tapi memang agak tua. Jadi mungkin perbedaan umur antara Van Motman sama Dolce ini agak lumayan jauh gitu. Tapi itu suaminya Dolce ya, Van Motman ya, yang suka berdiri sebelahan gitu ya, lihat kembang gitu. Jadi dia memang cinta suami dan juga cinta Indonesia gitu. Kenapa ceritanya Dolce ini pengen Furi sampaikan? Karena kemarin juga ada beberapa teman dari Indigo World yang mereka spesial dari Belanda ingin memindahkan Museum Van Motman ini ke Belanda. Tetapi selalu ada halangan gitu, seolah-olah sepertinya keluarga Van Motman-nya sendiri tidak mau gitu pindah kayak gitu. Kamu nggak mau pindah? Mau di sini. Jadi Dolce-nya mau di sini. Jadi dia spiritnya cantik, dia juga baik, warm gitu. Jadi mudah-mudahan pemerintah Belanda mengerti dan tidak memindahkan mausoleum ini ke tempat di sana ya. Oke, Dolce, ada lagi yang ingin disampaikan sama Furi? Furi udah datang sama teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan? Boleh nggak Furi kasih permen atau apa buat anak-anak di sini banyak? Boleh. Oke, nanti Furi kasih. Karena banyak anak-anak yang nonton juga. Kamu sering kesini. Oh iya, nanti Furi sering main kesini. Nah lo sering main kesini katanya. Ya. Batinnya aja yang sering main kesini ya? Ya nanti Furi kalau lewat pasti Furi bawain bunga mawar lagi. Buat Dolce. Oke. Jadi sudah happy? Sudah happy? Iya, thank you. Sama-sama Dolce ya. Oke, kita keluarin dari badannya Ama. Kita coba mediasi dengan yang lain. Oke, Dolce. Jadi Dolce ini baik ya. Dia nggak kayak Devi. Gitu. Jadi, dia tuh benar-benar yang nungguin kita untuk nyampaikan pesan gitu ya. Jadi teman-teman dari nanti ambilin minum ya, teman-teman dari dimensi lain, kenapa Furi lebih seneng untuk mengungkap sesuatu yang bersifat sejarah atau history gitu, karena sebetulnya itu adalah azan dulu ya, azan dulu ya udah. Jadi tim dimensi lain, kenapa Furi pengen mendatangi Mausoleum Van Motman? Karena selain ini merupakan proses penelusuran, juga memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Indigo World, terutama dari Belanda. Mereka menanyakan karena mumi dari keluarga Van Motman ini kan sudah diboyong ke Belanda, terus juga sudah beberapa kali makam-makam yang lain pun akan dibongkar dan dikirim ke sana, tetapi kenapa selalu ada hambatan gitu. Terus juga di sini tidak mendapat perhatian lah dari pemerintah ya. Udah rusak-rusak gitu kan temboknya segala macem gitu. Jadi kenapa akhirnya tadi Furi pengen Ama berkomunikasi sama Dolce, karena Dolce sendiri sudah bilang bahwa meskipun muminya sudah dibawa ke Belanda, tapi dia sangat cinta tinggal di Indonesia gitu. Jadi memang tidak semua arwah luar itu yang meninggal di sini, mereka tidak happy, mereka tidak senang gitu. Ada yang mereka merasa bahwa sebetulnya tanah airnya dia ya di sini gitu. Ya jadi di sini udah mulai banyak yang nengok-nengok ya. Tapi kita sebetulnya lagi nggak pengen dulu komunikasi sama yang di atas pohon, mohon maaf banget ya. Karena kita lagi pengen menggali lebih tentang Mausoleum Van Motman, udah mulai merinding-rinding. Tapi ada satu titik dan satu spirit yang pengen aku masukin ke Ama. Ayo. Tadi memang
kita datengin dan kita ajak ngobrol. Dan kayaknya memang ada pesan penting yang ingin dia sampaikan. Ya, silahkan disampaikan.